Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Yuswi HM dalam channel Yuswi Vlog. Oke, sahabat Honda dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi buat sahabat Honda yang ada di luar sana, terkhusus untuk di wilayah Lombok. Bisa juga di wilayah Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Karena kita sudah didistribusikan dari main dealer, banyak sekali unit yang kita dikirimkan ini untuk persiapan untuk bulan puasa. Biasanya kita di bulan puasa ini banyak sekali pembelian sepeda motor, apalagi ketika akan lebaran. Oke, kita perlihatkan unit secara detailnya di gudang atas. Oke, let's go. Oke, guys, kita mulai dari sini dulu, guys. Ada Supra 125, Supra X 125 yang warna matte black dengan memakai striping berwarna coklat dengan balutan warna coklat, perpaduan warna coklat, guys. Ini untuk harga OTR Lomboknya Rp21.020.000 karena memakai velg racing. Ini merupakan ciri khas Supra 125 yang CW MMC. Nah, kita langsung dari sini ada Sonic yang racing, guys. Belum ada perubahan harga. Untuk harga OTR-nya Rp25.950.000, guys. Ada di samping EDP 160 yang tipe CBS dengan total harga OTR wilayah kita Lombok Rp37.410.000. Ini yang tipe CBS. Di samping lagi yang warna putihnya tipe CBS, guys. Ada juga di sini VCX yang tipe ABS. Untuk VCX tipe ABS-nya yang di sini harga OTR-nya Rp37.240.000. Nah, di samping lagi di sini ada yang warna biru. Birunya biru tua, ya. Ini yang tipe CBS. Nah, ini biru tua. Ada juga warna hitam. Sangat hampir-hampir sama warnanya, yang antara biru dop dengan hitam seperti ini. Hitam dop untuk yang tipe ABS, guys. Ini untuk harga OTR Lomboknya Rp37.240.000. Nah, di samping ada VCX yang tipe GBS. Ada di sampingnya antara warna biru ini lebih terang yang ini daripada yang tipe ABS. Namun untuk tipe ABS-nya ini sudah kita lihat di sini perbedaannya, untuk velgnya berwarna coklat. Sementara yang untuk CBS-nya berwarna hitam, guys. Nah, ini bisa kita lihat dari perbedaan antara tipe CBS maupun tipe ABS-nya, guys. Nah, ini ada di bawah lagi Vario 160 yang warna biru, karena ini warna paling baru di tipe Vario 160 yang warna biru. Birunya biru dop dengan memakai emblem, ya, karena ini tipe ABS. Terus untuk harganya Rp31.000.000 untuk yang tipe ABS Vario 160, Rp31.710.000. Nah, di samping ada warna merah. Namun ini yang warna merah ini yang tipe CBS, yang harga OTR-nya Rp28.500.000 untuk OTR Lombok. Nah, ini, guys, ada juga warna putih yang tipe ABS, warna biru, warna hitam. Nah, di sini ada Beat Deluxe untuk harga OTR-nya Rp20.560.000 untuk Beat Deluxe. Ada warna hijau, ada warna biru, ada di belakang ada warna silver, ada Beat Street. Harga Beat Street di sini Rp20.410.000, guys. Nah, ini ada di samping lagi ada Scoopy Stylish yang warna merah. Untuk harga OTR-nya Rp24.220.000 untuk yang stylish, guys. Nah, yang di samping lagi di sini ada Scoopy Sporty yang warna merah.
Hanya di warna ini, warna glossy-nya. Sementara untuk semua tipe yang stylish, fashion, yang fresh tag itu warnanya dop. Nah, di sporty hanya di warna merah hitam, warna glossy-nya, guys. Di sini yang stylish yang warna hijau, dop juga. Di sini yang warna putih, dop juga. Nah, di sini yang sporty merah hitam. Silver hitam dengan balutan warna hijau, striping berwarna hijau dan putih seperti itu. Nah, ini ada beach sporty warna hitam, ada beach street. Nah, ini yang warna silver, yang warna hitam. Nih, guys. Untuk beach sporty sendiri harga OTR-nya 19.770 untuk wilayah Lombok. Nih. Jadi buat teman-teman sekiranya yang sudah ada rencana pembelian, jangan lupa japri Bang Yus di yang kita sisipkan nomor kontak di kolom deskripsi nanti, guys. Oke. Nah, ini ada juga di sini CRF yang tipe sport lengkap dengan warna, ada yang warna hitam, ada warna putih, ada warna merah. Nah, di sini terselip satu juga Supra X125 yang saudaranya di sana yang pertama tadi, warna ini warna merah hitam, green red. Nah, yang di sana warna matte black, yang ini warna merah hitam, ya merah silver, agak silver silver warnanya, karena sudah saya review juga di video-video sebelumnya, teman-teman bisa juga dilihat. Nah, ini sekedar informasi buat teman-teman yang sudah ada rencana pembelian sepeda motor yang persiapan untuk bulan puasa. Nah, ini CB Verza yang warna hitam yang lagi trendy sekarang, CB Verza, apalagi yang warna merahnya merah merah tua ya. Namun di sini hanya satu unit yang ready, guys. Oke, guys. Hanya ini dulu informasi singkat dari saya untuk informasi unit di hari ini. Semoga teman-teman sahabat-sahabat saya yang di luar sana bisa meluncur ke Astra, ke dealer kami Astra Motor Mas Bagi di Jalan Pendidikan Selatan Mas Bagi, depan Pasar Hewan Mas Bagi. Oke, hanya ini dulu informasi singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Bye-bye.